Di balik tumbuhnya industri produk kecantikan, masih ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dengan cara ilegal dan merugikan konsumen sebagai pengguna produk. Pada Januari 2021 lalu, polisi menggerebek pabrik peracik kosmetik ilegal karena tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, peracik juga tidak memiliki kompetensi dan sertifikat seorang formulator. Kemudian pada November 2021, BPOM Buleleng juga menggerebek sebuah rumah di Jembrana, Bali dan menemukan ratusan bungkus kosmetik ilegal berbagai merek yang mengandung bahan berbahaya. Penarikan sejumlah produk kecantikan karena mengandung zat berbahaya bahkan bisa memicu kanker tersebut membuat masyarakat sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih suatu produk kecantikan. Pastikan bahwa produk tersebut sudah terdaftar di Badan POM dan selalu melakukan pengecekan sebelum membeli produk kosmetik, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsa. Berdasarkan data Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM tahun 2020, ditemukan beberapa pelanggaran pelaku usaha produk kosmetik. Dalam pemeriksaan sarana produksi kosmetika, ditemukan 19% sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan dengan rincian, 3% mengandung bahan berbahaya, 35% tidak memiliki izin edar, serta 62% belum menerapkan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB secara konsisten. Demikian pula untuk sarana distribusi, masih ada 10% yang tergolong tidak memenuhi ketentuan, dengan 100% masalah karena tidak memiliki izin edar. Sejumlah temuan pelanggaran tersebut menjadi tantangan bagi pihak yang berwenang untuk lebih memperketat pengawasan agar produk kosmetik yang dihasilkan senantiasa mengedepankan asas keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang baik bagi konsumen. Dia cuma hanya izin edarnya keempat, tapi dia tetap ada cross-checking di belakang. Cross-checking dengan yang ini semua dokumen-dokumen akan dipenuhi atau tidak. Setelah yang izinnya udah ada izin edarnya supaya lebih cepat time to the market. Ya, pertumbuhan industri kecantikan semakin menjamur karena memiliki prospek keuntungan yang menggiurkan. Kebetulan kita custom, jadi kita nggak ada copy paste dari produk-produk sebelumnya gitu. Jadi setiap produk itu punya uniknya masing-masing. Kalau misalnya dari mbaknya mau develop produk, misalnya serum, contoh misal mbak punya acuan brand A gitu, tinggal mbak bawa ke sini, itu mintanya seperti apa, apa teksturnya mau seperti itu, atau warnanya mau seperti itu akan kita develop. Jadi nanti kita tinggal lihat ingredient yang mbak bawa, dari segi teksturnya juga nanti kita lihat, kita nanti kasih benchmark itu ke R&D kita untuk mereka cek. Lalu kita buatkan sampel. Terutama bila target pasar sudah merasa cocok dengan produknya, maka konsumen akan selalu berusaha mendapatkannya, bahkan tidak peduli harganya naik atau semacamnya. Walaupun ada di dalam ekonomi nggak bagus, pasti akan tetap berdumpu, karena ya ada wanita yang di Indonesia pun, di manapun, itu tetap pengen lebih cantik. Dan semua solution kita juga make sure setiap produk itu pasti ada differentiation. Karena formulanya di dalam ingredientnya adalah berbeda-beda. Kekayaan sumber daya alam Indonesia pun memudahkan untuk mendapatkan bahan baku lokal. Selain itu, kini banyak pabrik yang menerima pembuatan skincare sehingga tidak perlu membuat pabrik sendiri. Untuk pemasaran, kontribusi media sosial berperan sangat besar dalam menarik minat konsumen. Setiap hari sekarang kita masih ada 6-8 inquiry. Dan kita lihatnya, nggak semua kita bisa answer the needs from the customer. Saya yakin dengan cosmetic industry itu tetap berkembang selanjutnya. Mungkin nggak seperti 9% atau double digit seperti sebelumnya. Jadi skincare kita lihat di dalam 2-3 tahun ini cukup bagus. Tapi tahun depan kita akan lihat di atas special care, contoh kayak hair care, body care, kayak sun care. Ini adalah akan mendominan di 2023.